タート。Suatu bentuk modifikasi tubuh. Menunjukkan kepribadian. Menunjukkan perasaan dan gaya hidup. Tato. Media untuk saya berekspresi. Tato biasanya dipandang kriminal oleh beberapa orang dan tidak sedikit juga yang menganggapnya sebagai karya seni. Tanggapan masyarakat, ada yang pro, ada yang kontra tentu. Ada yang suka, ada yang benci, ada yang macam-macam lah ya. Tapi ya kebanyakan sih ya suka, itu banyak yang nanya-nanya, ada yang pengen bikin juga sekalian. Awalnya mungkin orang sedikit risih ya melihat orang yang bertato karena image-nya premanisme dan segala macam. Sampai ada sedikit cerita nih, dulu saya pertama bertato zaman-zaman smartphone masih ada nih ya. Kalau saya nggak megang smartphone, saya bisa dicap gembel. Karena saya bertato, saya pakai sendal jepit, nggak bawa smartphone, saya pasti dicap gembel. Karena saya tidak bertato gitu. Cuma ternyata makin kesini, masyarakat pun sudah mulai terbantulah dengan apalagi selebriti sekarang mungkin 80% sudah bertato. Kebanyakan orang ingin mentato tubuhnya karena gaya hidup dan untuk meningkatkan daya tarik. Ada sebagian juga yang mungkin ada mempunyai arti tersendiri di bodinya. Ada yang pengen gaya, ada yang pengen ikut-ikutan, ada yang pengen nyoba-nyoba. Jadi jangan bagusnya, tapi yang penting apa setelah punya tato, apa motivasi atau apa ada buat kitanya pribadi gitu tuh si pengguna tatonya. Untuk buat tato berbeda-beda, mulai dari balik lagi ke awal, dari gaya hidup, terus dia punya pengalaman pribadi mungkin dengan gambar yang akan ditato, terus apa lagi ya, macam-macam lah alasan orang untuk buat tato. Sangat berbeda ketika berbicara tentang tato zaman sekarang dan tradisional. Kalau perbedaan mungkin kalau ke tradisional lebih mereka lebih sistemnya lebih manual ya, jadi dengan alat seadanya, dengan fasilitas seadanya. Modernnya yang berkembang sampai sekarang itu sebenarnya kan udah yang setia. Untuk tradisional, alatnya juga mungkin tradisional, tapi ada juga tato tradisional gaya-gaya old school itu makin digemari sekarang-sekarang.
dan setiap artis punya gaya desain tersendiri. Kalau dari saya sendiri sih biasanya di ke new school, tapi di ini sih pengen mempelajari ke semuanya sih biar bisa lebih ini kan lebih bagus sih. Ada ranjang, ada tato. Kalau misalkan ranjang, itu biasanya ada isinya. Karena si tato ini tuh ada tato seni dan tato ruh. Bayang nggak? Kalau misalkan tato seni, itu kayak misalkan gambar-gambar tribal, atau misalkan bayar mekanik, dia ngikutin bentuk-bentuk tato doang. Dia nggak ada bahasa. Itu ada misalkan itu gambar bunga atau misalkan binatang. Nah itu udah masuknya tato ruh. Berarti masuknya simbol. Nah, kalau misalkan tato simbol ini, jadi dibagi lagi jadi ada dua, yang Hablum Minannas sama Hablum Minallah. Kebayang nggak? Kalau misalkan Hablum Minannas itu yang dibikin sama manusia, misalkan kayak salib, itu kan simbol itu dibikin sama manusia. Terus kalau misalkan yang dibikin sama manusia, pernah ini nggak dengar tulisan kayak sabuk-sabuk itu dipasang, dia kuat di baco, kuat di tema, pernah dengar nggak? Simbol itu cuma simbol dan penempatannya pas. Nah, efeknya efek ke agak biasa. Terus ada juga di Thailand, dia tatonya tato tulisan-tulisan gitu. Nah, tato tulisan-tulisan gitu, dia udah bikin simbol itu tulisan-tulisan. Dia setelah ditato, buat di tato kayak gitu. Karena ada ritualnya juga kalau di Thailand. Nah, itu maksudnya ke raja, kedalaman gitu. Dia kan kayak kedalaman hati pakat. Kayak misalkan setelah suku dikasih tatonya bukan 50 perung atau apa gitu kan. Setelah dia pas berburu dalam keadaan tangan kosong harusnya bisa disambil dari siapa itu dulu ngerti ke raga. Jadi sebenarnya kalau rajah tuh nama tato tempo dulu, kalau dulu belum tato mungkin rajah namanya. Jaded.